guys, kembali lagi di channel saya guys. Di video kali ini gue bakal ngebahas consented racing guys. Emangnya apa sih fungsi dari consented racing itu sendiri? Oke, langsung aja guys, kita bikin dulu aja karena gue belum punya guys. Nah ini ya, di sini ditulis dapat memiliki maksimal 3 buah, dapat digunakan sebagai pengganti original resin untuk mendapat hadiah yang lebih banyak di petrified tree dan leyline blossom. Kristal yang mengandung banyak energi pohon tua dan bunga yang berwarna perak ini dapat terhubung ke leyline dan mesin, dan dengan menggunakan energi di dalam mesin dan memurnikan endapan yang ada di dalamnya. Nah kita bikin dua ya guys. Nah buat yang belum bisa bikin, kalian itu harus kesini dulu guys buat yang bisa bikin, yang belum bisa ya. Kalau kalian belum bisa bikin, pergi ke ini loh guys, ke reputasi Liyue, dan level reputasi kalian itu harus 3 kalau gak salah ya. Nah ini guys, ini ada resepnya concentrated resin. Kalau level 3 kan udah bisa diklaim itu guys. Nah kalian klik kertas aja, nah ke yang paling bawah ini ya. Nah nanti di sini ada resepnya guys, ada resep concentrated resinnya. Oke langsung aja guys, katanya tadi dapat hadiah yang lebih banyak kan guys. Kita coba aja langsung. Gak apa-apa kecil deh ya. Nah kalau stone chamber kalian udah level 3 ini, itu kita kalau main sekali itu 100% dapat bintang 5 guys. Gak mungkin gak, asli. Minimal satu. Kalau hoki mungkin bisa dapat 2 gitu. Kalau kalian hoki mungkin langsung bisa dapat 2 guys. Gue nggak pernah 3 ya, nggak pernah. Cuman kalau pakai concentrated resin gue pernah dapat 5 guys. Pernah dapat 5 artefak bintang 5. Ada 2 zongli nih. Sini tuh susah banget lah pokoknya mah. Hatinya bintang 5. Gue enggak kuat mungkin solo ya. Harus main co-op. Enggak bakal kuat gue kalau solo. Ayo dong nyalain dong. Kita lihat ya, di sini kita dapat berapa bintang 5. Kita lihat dia langsung gunakan concentrated resin. Ini gak mungkin kalau dapat cuma satu guys, gak mungkin kalau dapat cuma satu. Nah dapat 3 kan. Nah
3 bidang 5 guys. Kalau kalian gunain resin 20 terus masuk lagi gunain resin 20 lagi, itu kelamaan sih, menurut gua sih kelamaan sih. Itu lebih simpel ini lah, dapetnya 3 kali lagi. Kalau cuma pakai resin biasa juga cuma dapat 1, mungkin kalau hoki bisa 2 guys. Bakal cek ya gue dapat apa aja tadi guys. Dapat noblis kayaknya tadi, noblis bidang 5 guys. Semoga itu attack ya, attack atau hidro lah, biar gue pakein di CD. Semoga aja attack lah. Nah ini udah dev nih, ini ya kalau dev lagi sih parah anjir. Elektro cuy, wah mantep nih bear roger nih. Wah lumayan guys, buat razor lumayan nih guys. Nama dapat ini sih, wah anjir HP dong. Wah goblos, udah amat lah. Nah yang ini nih critical damage, gue pengen banget dapat critical damage guys. Wah lumayan critical red, lumayan. No please critical red. Cildi gue agak tukeran noblis apa, entahlah. Oke mungkin segitu dulu yang video kali ini, mungkin kalian bisa paham. Dan buat yang belum bisa bikin concentrate resin guys, oh nanti kalau reputasi lewe apa atau monster udah level 5 guys kayaknya guys, 5 atau 6 ya, itu kita bisa bikin tempat teleport guys. Misal di sini kan ada pulau nih, ada pulau yang ada hidden quest. Nah kalian bisa taruh sini guys teleportnya guys, nanti kalian bisa teleport ke sini guys. Mungkin segitu doang ya video kali ini ya. Semoga bisa membantu kalian lah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.